Adapun adegan rekonstruksi kurang lebih sekitar 20 adegan ya. Bagaimana kemudian tersangka dia bersetubuh, kemudian lahir dan melahirkan, kemudian tersangka kemudian membawa bayi tersebut ke dalam kuburan, digali kemudian dimasukkan. Ini sebanyak 7 kali direkonstruksi. Ini untuk mengetahui terjadinya proses awal daripada kejadian itu sampai dengan bayi tersebut dikuburkan. Kemudian berlanjut terkait dengan proses tersebut, ada bayi tersebut pada saat dilahirkan kemudian dibekap meninggal, setelah meninggal kemudian dikuburkan, kan? Itu sebanyak 7 kali. Kemudian ada juga keterangan dari korban pada saat pemeriksaan, bayi itu setelah dilahirkan kemudian dibawa oleh pelaku Rudi, kemudian dibantu oleh istri, ini dalam keadaan hidup kemudian dikuburkan. Ini terlihat pada saat rekonstruksi hari ini, rekan-rekan. Dari keterangan dari para tersangka ini memang ada sebuah petunjuk atau perintah dukun terkait dengan pesugihan begitu. Jadi memang klien kami ini secara psikologi memang tidak dalam keadaan normal. Jadi artinya kita mau gali di situ karena dia tidak melakukan atas pikiran yang sehat seperti itu.